bagi Vietnam, mereka adalah seperti mana kita dan Thailand. Tapi apabila mereka tumpas kepada Indonesia, dia merupakan satu tamparan hebat untuk Vietnam. Oh, baik libasan Vietnam. Sebab saya tengok sendiri macam mana pasukan Vietnam kena marah dengan head coach kat bawah. Memang coachnya tak boleh terima lah kekalahan Vietnam, kekalahan Vietnam ke atas Indonesia tadi. Baiklah, kita teruskan perlawanan untuk acara double kategori lelaki ini. 0-1. Rusdi akan melakukan servis pada Vietnam. Kalau penyokong-penyokong Indonesia yang boleh kongsi maklumat pemain nombor 3 itu siapa namanya, bisa aja kongsikan sama saya sini. Mohon tuliskan di ruangan komen agar bisa aja saya membacakan nama pemain ini. Jika tidak, salah seorang saya terpaksa bacakan hanya nama Rusdi saja. Pemain simpanan Argo ini adalah Shamsul Rijal. Seorang lagi key player untuk pasukan Indonesia. Seperti yang saya katakan, saya sangat teringin melihat Rusdi ini dilamar oleh mana-mana pasukan untuk STL. Nampak blocking dia. Padu. Rusdi ini memang, sumpah saya cakap, kalau ada best player untuk SEA Games tahun ini, saya tak agak-agak menganugerahkan dia sebagai best player. Betul cakap. Dia punya energy, jumping dia, bacaan gelanggang dia, memang terbaik lah Rusdi ni. Agus namanya. Janganlah Husin pula. Anca, Anca namanya, Anca. Begitu Anca ya. Ini Rusdi, nampak. Tap saja. Tinggi lompatan Rusdi ni, amat tinggi. Game Malaysia selepas tamatnya perlawanan ini. Sebab perlawanan ini sebelumnya terdelay sebab acara wanita. Perlawanannya terheret ke tie break, guys. Maka begitulah keadaannya. Mata sekarang ini dua sama Vietnam servis. Sudah dinaikkan Rusdi. Lancar. Rusdi. Dia adalah daripada Indonesia. Bisa aja langsung tekan button share. Supaya lebih ramai lagi fan dari Indonesia dapat mengikuti perlawanan ini. Betul, komplit. Rusdi, baik di situ. Terpaksa diselamatkan langkah suka. Vietnam tap. Dapat dibaca mudah oleh Andy. Daib balas balik. Grouping guys, baru grouping. Kandas pula servis tadi. Sorry, nama dia Andy eh. Andy eh nama dia. Apa nama dia? Rusdi. Sebuah yang baik. Oh, blocking. Masih lagi Rusdi cuba menyelamatkan keadaan. Masih lagi, masih lagi. Ah, satu clearance. Ah, lihatlah. Masih lagi. Oh. Sebuah bagus. Keadaan sekali lagi Rusdi. Oh, bijak Rusdi. Lancar. Ah, nyaris saja masuk servis daripada Vietnam. 8-4. Cari garis tepi Vietnam. Satu cross court, satu blocking pula daripada Rusdi. Saya merata 8-5. Vietnam first ball. Second ball for Vietnamese. Blocking by Rusdi. No, by Agus. And Rusdi terlepas. Hantaran sekali lagi Vietnam. Tap saja bijak ini. Baik libasan Rusdi. First ball baik Rusdi. Ardiansyah. Rusdi keluar pula kali ini. Dah. Ardiansyah untuk Rusdi. Satu tapping saja. Baik libasan. Ancah.
bola kena jari tapi masih dalam permainan. Blocking Rusli kaki kiri. Dah, lihatlah. 12-8. Vietnam sara diri nampaknya. Aduh, libasan kali ini daripada killer Vietnam. Satu drop yang diambil, diancah untuk Rusli. Baik, kali ini masih lagi mencuba tapi. Baik, Rusli first ball. Ancah tinggi untuk Rusli. Blocking, keluar. Vietnam akan cuba mencari saya tujuh, saya rasa. Tidak, dia cuba mencari net. Ini sudah pun overrun. Drop yang diambil. Sedap kali ini. Aduh, blocking daripada Rusli. Oh. Agak ulung daripada Vietnam. Ball ancah kepada Rusli. Oh, baik libasan di situ. Dan sekarang ini 12-16. First ball Rizal Rusli. Rusli padu. 12. Kolakan kandas pula kali ini. Rusli. First ball agak ke belakang. Cuba dinaikkan. Depan net. Oh, padu. Tiga mata saja Indonesia untuk menang bagi perlawanan ini. Sebol yang baik. Tinggi depan net. Ah, bijak Vietnam untuk melarikan bola ke bahagian. Bagaimana kalau mau panggil komentatornya ke Indonesia? Ah, bisa aja. Indonesia 15 Vietnam. Pemain Vietnam ni dah macam Rabani dah saya nampak. Gila penjara. Oh, nampak tu satu libasan padu. Cuaca di sini. Bola muda Rusli. Kali ini Rusli mata kemenangan. Ya, kerana layak ke peringkat seterusnya, iaitu confirm Indonesia ke skor akhir setelah menang dua kali. Lawanan terakhir mereka adalah menentang Laos. Masuk balik live yang seterusnya. Kira-kira